السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alakhwah wal akhwad rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah Fil Masail fiqhiyah Karya Al-Imam Ash-Shawqani al Rahimahullahu Ta'ala Kita masih melanjutkan kitabun Nikah Fasal Fil Ankihatil Muharramati Wal Muharramati Fil Nikah Alimah Masyaukah ini membawakan pasal pernikahan yang diharamkan dan juga golongan orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi dua ya. Pertama pernikahan yang diharamkan dan yang kedua golongan orang yang tidak boleh dinikahi yang diistilahkan dengan mahram. <tuh> pertama Adhima Masyukani menyebutkan Nikahul Mut'ah Mansukhun Pernikahan yang diharamkan yang pertama kali Beliau sebutkan adalah nikah mut'ah Bahwa nikah mut'ah ini mansukh, Telah terhapus hukumnya Terhapus sudah hukumnya apa itu, apa itu nikah mutah nikah dalam tempo waktu tertentu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dikenal dengan nikah atau kawin kontrak sebulan sepekan bahkan sehari pun jadi ini pernikahan yang diharamkan. Tapi bagi orang Syiah justru dianggap sebagai bentuk ibadah dan ada keutamaannya. Padahal jelas sekali bahwa nikah mut'ah sangat berbeda jauh dengan nikah yang syar'i, nikah Islam. Yang pertama, apa saja perbedaannya? Perbedaan nikah mut'ah dengan nikah Islam yang pertama dalam hal talak. Mut'ah tidak memakai talak. Untuk perpisahan pria dan wanita yang bermut'ah. Enggak pakai talak mereka. Yang kedua dalam hal waris. Mereka tidak saling mewarisi. Ya. Jadi si laki-laki meninggal dunia, maka perempuan yang dia mut'ah tidak berhak dapat harta warisan suaminya. Berbeda dengan nikah Islam, saling mewarisi. Yang ketiga dalam hal iddah. Masa iddah. Kalau wanita yang mut'ah tidak beriddah setelah pisah dari pasangannya, Adapun nikah Islam harus menjalani masa iddah nggak boleh dia menerima lamaran Apalagi melangsungkan akad Iya Masa iddah itu bermacam-macam Kalau Dia perempuan yang masih haid Maka tiga kali haid atau tiga kali suci Kalau dia sudah tiga, Tidak haid lagi Maka masa iddahnya tiga bulan kalau dia indah dalam kondisi hamil, masa indahnya sampai melahirkan, begitu. Itu dalam nikah Islam, tapi nikah mutah tidak ada. Dan perbedaan yang keempat, mutah itu untuk masa tertentu saja, sedangkan nikah Islam itu untuk selamanya. Karena dalam Islam hubungan pernikahan adalah hubungan yang terus berkelanjutan ya sampai hari kiamat kemudian yang kedua pernikahan yang diharamkan yang disebutkan oleh Imam Syaukani adalah wa tahlilu haramun tahlilun nikah ini sudah kita bahas yang diistilahkan tahlil adalah perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya kan pada asalnya si suami nggak bisa rujuk lagi ya karena sudah talak tiga apa selamanya nggak bisa rujuk tidak sampai si mantan istrinya itu nikah dengan laki-laki lain lalu diceraikan lagi oleh suami yang kedua barulah suami yang pertama bisa kembali Tahlil nikah bagaimana? Suami yang pertama membayar seseorang atau menyuruh seseorang untuk menikahi mantan istrinya itu hanya sekedar supaya dia bisa halal kembali rujuk. Makanya disebut tahlil. Dan ini haram. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallilu wal rasulullah saw melaknat yang menghalalkan dan yang dihalalkan artinya yang meminta berarti si pihak suami yang pertama dan juga yang menerima ya, tawaran itu apalagi dengan bayaran hanya karena motivasi materi dunia bukan karena rasa cinta bukan karena tujuan yang mulia maka kedua-duanya yang meminta yakni pihak suami pertama dan yang menerima kedua-duanya terkena laknat. Selanjutnya pernikahan yang diharamkan adalah nikah sigar. Pakai shin. Kata Imam Syaukani rahimahullah, "Wa Asyigharu Apa itu nikah syighar? Yaitu pernikahan yang terjadi Dengan cara menukar putrinya masing-masing Berarti biasanya Duda yang mempunyai anak perempuan Ya, si A duda punya anak perempuan, si B kawannya duda juga punya anak perempuan, Lalu, si A berkata kepada si B, "Nikahkan saya dengan putrimu, dan saya akan menikahkanmu dengan putriku." Gitu ya, ini namanya nikah, apa syigar, dan tanpa mahar. Sekalipun dengan mahar, gimana kalau pakai mahar? Tetap pakai mahar, tetap tidak diperbolehkan. Ya. Nah. Ini adalah nikah yang tidak sah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan Abdurrahman bin Hurmuz Al-Araj dia bercerita kepada Ibnu Ishaq bahwa Abbas bin Abdullah bin Abbas menikahkan Abdurrahman bin Hakam dengan putrinya, dan Abdurrahman bin Hakam menikahkannya dengan putrinya. Jadi, Abbas bin Abdullah bin Abbas punya anak perempuan, dinikahkan dengan Abdurrahman bin Hakam. Abdurrahman bin Hakam juga punya anak perempuan, dinikahkan dengan... Siapa? Abbas bin Abdullah bin Abbas. Iya. Dan keduanya menetapkan mahar. Pakai mahar sekalipun. Begitu Muawiyah radhiyallahu anhu mengetahui hal ini, dia menulis surat kepada Marwan, gubernur yang ada di tempat mereka tinggal. Isi suratnya apa? Muawiyah memerintahkan agar Marwan menyuruh untuk memisahkan keduanya. Dan dijelaskan bahwa yang semacam ini adalah nikah syighar yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullah ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة wajib bagi suami memenuhi syarat yang diajukan sang istri illa ayyuhilla haraman aw yuharrim halalan kecuali apabila syarat yang diminta adalah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal Iya, jadi syarat dalam pernikahan itu ada dua, ada dua macam. Yang pertama syarat-syarat yang menentukan sahnya akad, ya, misalnya harus ada kedua mempelai, harus saling ridho, harus ada wali si perempuan, harus ada dua orang saksi. Ini syarat apa? Sah suatu pernikahan dan yang kedua jenis yang kedua persyaratan dalam nikah yang adalah memberikan syarat di dalam pernikahan memberikan syarat yang diajukan oleh siapa? oleh salah satu dari kedua belah pihak calon mempelai, laki-laki maupun calon mempelai Perempuan Ia. ini, yang namanya persyaratan dalam pernikahan, yang diajukan oleh pasangan, salah satu dari kedua pasangan itu, atau kedua-duanya, saling mengajukan syarat. Dan persyaratan dalam pernikahan ada tiga: ada persyaratan yang sah, bisa diterima, berarti harus ditunaikan. Iya. Yeah. Yang seperti apa itu? Persyaratan yang manfaat dan faedahnya kembali kepada si perempuan. Si mempelai wanita. Misal, si perempuan yang dinikahi mensyaratkan kepada laki-laki yang melamarnya, saya mau menikah dengan Anda, tapi saya tidak mau dibawa merantau saya mau tetap tinggal di sini. Karena ini adalah kampung halaman saya, kampung kelahiran saya dan saya merasa nyaman. Ini syarat yang diajukan si pihak perempuan. Atau misalnya yang dinikahi seorang janda dan punya anak, lalu dia mensyaratkan saya mau dinikahi oleh Anda tapi dengan syarat jangan pisahkan saya dengan anak-anak. Artinya anak-anak yang harus ikut kita Dimanapun kita tinggal Atau misalnya si perempuan tinggal satu punya orang tuanya Ayahnya saja atau ibunya saja Datang laki-laki melamarnya dia katakan saya mau menikah dengan anda tapi syaratnya Orang tua harus ikut saya terus Karena nggak ada yang merawat dia kecuali saya itu contoh-contoh jenis persyaratan. Yang pertama, persyaratan yang sah bisa diterima dan harus ditunaikan oleh pihak yang menerima persyaratan tersebut. Berarti, kalau contoh-contoh tadi, siapa suami? Kalau suami menyetujuinya, baik saya menyetujui persyaratan yang anti sebutkan berarti harus dilaksanakan setelah pernikahan dia harus menepati janji ya bahwa istrinya itu tidak dibawa merantau keluar kota atau tidak diajak merantau keluar daerah atau dia mempersyaratkan agar anak-anaknya tetap bersama dia ikut bersamanya atau orang tuanya ikut bersamanya. Ini jenis persyaratan yang pertama, bisa diterima dan harus ditunaikan. Kenapa? Persyaratan yang manfaatnya kembali kepada si perempuan. Ya, calon mempelai wanita. Kemudian jenis yang kedua ada syarat yang rusak. Karena rusak sehingga membatalkan akad. Contohnya tadi nikah mut'ah. Syaratnya kita nikah cuma sebulan. Maka ini pernikahan yang rusak. Akadnya pun rusak. Bismillah. Iya. Atau nikah syigar. Aku akan menikahkan engkau dengan putriku. Tapi dengan syarat Nikahkan aku dengan putrimu Ini syarat yang Rusak Dan membatalkan akad Tidak sah Jenis yang ketiga adalah syarat yang rusak Tapi nggak membatalkan akad Ini bedanya yang kedua dengan yang ketiga Kalau yang kedua membatalkan akad Yang ketiga Akadnya tetap sah Padahal syaratnya rusak Misalnya bagaimana suami dapat seorang laki-laki ya diminta untuk menikahi seorang wanita mungkin karena punya kelebihan pada laki-laki itu dari sisi yang lain lalu si laki-laki memberikan syarat baik ya saya mau menikahi wanita itu tapi syaratnya tidak ada kewajiban saya untuk menafkahi dia. Gitu ya. Nah. Karena dia merasa dirinya nggak mampu untuk memberi nafkah. Dan dia lihat adalah yang kaya raya. Ini adalah syarat yang rusak. Tapi kalau terjadi bagaimana? Batalkah akad? Tidak. Karena kewajiban pada asalnya yang memberi nafkah adalah suami. Naam. Jelas ya? Atau misal contohnya si istri memberikan syarat saya mau dinikahi dengan anda tapi jangan digauli. Ya, buat apa nikah? Ya bisa saja hanya sekedar untuk apa eh, satu tujuan duniawi tapi nggak ada rasa cinta lalu dilangsungkanlah akad si perempuan memberikan syarat ya dengan syarat seperti itu ini syarat yang rusak tapi akadnya tetap sah jelas berarti kalau disimpulkan kan tadi syarat nikah itu ada dua ada syarat sahnya akad dan yang kedua apa memberikan syarat dalam suatu pernikahan oleh salah satu dari kedua mempelai ada perbedaannya ya perbedaannya apa nah yang pertama jadi kalau yang pertama syarat sahnya akad datangnya dari syariat ya. Yang kedua memberikan syarat di dalam pernikahan. Ini ada perbedaan di antara keduanya. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, persyaratan yang awal yang pertama yaitu syarat sahnya akad, ini datangnya dari syariat. Artinya dari Allah dan Rasul-Nya yang menentukan harus ada wali, harus ada dua orang saksi, harus saling ridho, ada kedua mempelai. Ini syarat sahnya akad. Nah, kalau jenis yang kedua itu datangnya bukan dari syariat, tapi datangnya dari salah satu dari kedua calon mempelai yang akan menikah. Perbedaan yang kedua, kalau jenis yang pertama tidak bisa digugurkan karena dari syariat datangnya dari Allah dan Rasul yang nggak bisa digugurkan. Kalau jenis yang kedua bisa digugurkan bahkan bisa ditawar. Misal ada seorang perempuan dilamar oleh laki-laki dan dia berkata saya mau dinikahi anda tapi syaratnya maharnya 100 juta. Kan bisa aja ya di daerah tertentu. Ya kayak di Arab Saudi itu maharnya mahal. Bahkan di Indonesia juga ada daerah tertentu ya seperti Sulawesi maharnya mahal. Iya. Gimana? Ya karena sudah kadung jatuh cinta, oke. Okay. Yang penting saya bisa menikahimu. Tapi nggak saya bayar kontan ya? Oh ya nggak apa-apa. Tapi nanti di akad disebutkannya dengan mas Kawir 100 juta rupiah. Wow gitu kan? Orang yang mendengar, masya Allah. Tapi saya sanggupnya baru 50 juta. Ya eh, sudah, enggak apa-apa. Nah, dan kita sudah sebutkan di awal bahwa pada asalnya ketika akad nikah enggak harus menyebutkan mahar. Iya. Yeah. Enggak masalah kalau enggak disebutkan maharnya apa, cukup antara si mempelai laki-laki dan perempuan yang tahu. Iya. Yeah. Akhirnya si laki-laki ya sudah saya kasih 50 juta dulu, nanti sisanya saya akan cicil setelah kita berumah tangga. Tinggal satu atap, menjalin bahtera rumah tangga bersama. Baik, setuju. Sudah akad nikah, tinggallah mereka bersama. Enggak taunya si istri merasa puas dengan laki-laki ini. Ya, suaminya ternyata suami yang sangat baik, penuh perhatian. Jatuh cinta betul dia, cinta pertamanya pada laki-laki ini. Dia merasa bahagia akhirnya nggak tega juga ngelihat suaminya pontang panting kerja keras gitu ya untuk nyicil sisa mahar yang 50 juta bisa nggak digugurkan bisa misalnya kata si istri sudahlah saya gugurkan ya separuh mahar yang kau belum bayarkan itu ya setengahnya jadi cukup kamu bayar 25 juta saja atau bahkan ya sudah saya anggap lunas nah, begitu ya ini yang dimaksud perbedaan yang kedua kalau syarat sahnya akad nggak bisa ditawar menawar tapi kalau persyaratan dalam menikah yang diajukan oleh salah satu dari kedua mempelai, bisa ditawar bahkan bisa digugurkan jelas yang ketiga perbedaannya kalau jenis persyaratan yang pertama itu semuanya sah tidak ada yang rusak nggak ada yang rusak harus ada wali jelas harus ada kedua saksi jelas harus saling ridho jelas enggak ada persyaratannya yang rusak bagaimana bisa rusak datangnya dari Allah dan Rasulnya tapi kalau jenis yang kedua persyaratan yang datangnya dari kedua mempelai bisa saja ada yang rusak sehingga tidak sah iya atau rusak tapi tidak membatalkan akad seperti yang tadi kita sebutkan apa tadi contohnya si suami mensyaratkan untuk tidak memberi naf nafkah atau si istri mensyaratkan bahwa dia mau dinikahi tapi jangan digauli ini rusak tapi akadnya tetap sah dan perbedaan yang keempat kalau jenis persyaratan yang pertama yang datangnya dari syariat itu terkait dengan keabsahan pernikahan satu saja tidak terpenuhi maka tidak sah pernikahannya gitu ya nah inilah empat perbedaan dari dua jenis persyaratan yang tadi kita sebutkan selanjutnya kata lima masyukani rahimahullah wa yuharramu ala rajuli ayyan kihazaniyatan au musyrikatan wal aksu' Berarti ini penyebutan pernikahan yang diharamkan yang keempat ya. Yang pertama kan nikah mut'ah, yang kedua apa? Nikah tahlil, tahlilun nikah. Yang ketiga apa? Shigar. dan yang keempat ini menikahi pezina. Dikenal dia sebagai wanita pezina atau laki-laki yang suka berzina. Maka haram menikah dengan orang yang diketahui pezina. Dalilnya hadis Abdullah bin Amr ya, riwayat Ahmad ada seorang laki-laki dari kaum muslimin dia minta izin kepada Nabi SAW fi imra'atin yuqalu laha ummu mahzul Jadi ada seorang laki-laki minta izin ke Nabi sallallahu alaihi untuk dibolehkan menikahi seorang wanita yang dijuluki ummu mahzul dan dia ini bekas pelacur. Iya. dan si wanita memberikan syarat untuk diberi nafkah. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW membaca ayat Az-zani la yankihu illa zaniyatan Au musyrikatan Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin atau musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ya. Nabi menjawab hanya dengan baca ayat ini. Nah, apa artinya azani laki-laki yang berzina layan kehu zaniatan tidaklah mengawini melainkan perempuan yang berzina pula. Jadi pezina ya sama pezina atau perempuan yang musyrik kafir jadi laki-laki yang pezina itu pantasnya nikahnya sama perempuan yang pezina juga atau kafir wazaniyatu dan perempuan yang berzina pun sama tidaklah dia dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau musyrik lalu di akhir ayat apa kata Allah wa hurrimadzalika alal mu'minin yang demikian itu menikahi pezina itu diharamkan atas kaum mukminin. Surat An-Nur ayat yang ketiga. Wa min hadis Ibnu Umar disebutkan juga dalam hadis Ibnu Umar Anna Marsad ibn Abi Marsad Al-Ghanawi kana yahmilul asa asara. Ya bahwa Marsad bin Abi Marsad al Ghanawi dulu pernah mendatangkan para hamba sahaya ke Mekah. Jadi Marsad ini suka bawa budak ke Mekah. Dan di Mekah terdapat seorang pelacur yang dikenal dengan nama Inaq. Yang dia ini adalah temannya. Maka laki-laki tadi berkata, Ya Rasulullah Ankihu inakan Apakah saya boleh menikahi inak Ya Seorang perempuan yang dikenal Pelacur Fasa kata Beliau pun terdiam Sampai turun ayat tadi Ya Berarti ini asbabun nuzul Sebab turunnya ayat Ketiga dari surat An-Nur. Lalu setelah turun ayat ini, Nabi SAW berkata, لا Jangan kau menikahinya. Jangan kau menikahinya. Ini dalil-dalil tentang haramnya menikahi pezina. Baik laki-laki maupun yang perempuan. Pertanyaannya apakah keharamannya ini mutlak selama-lamanya? Jawabannya tidak. Ini termasuk yang haram dinikahi sementara. Sampai dia bertobat. Ya. Jadi ada dua syarat. Boleh menikahi wanita yang diketahui pezina atau pernah berzina, yang pertama dia harus sudah taubat dengan taubatan nasuha. Dengan sebenar-benarnya taubat, karena kalau dia sudah taubatan nasuha, statusnya bukan lagi pezina, dong. Sebagaimana orang kafir, kalau dia masuk Islam, statusnya bukan lagi kafir, jadi apa dia Muslim, mukmin. Iya. Terus seperti itu, musyrik kalau dia bertaubat dia tinggalkan kesyirikan, enggak lagi disebut musyrik. Fasik kalau dia bertaubat dari kefasikannya tidak lagi disebut fasik. Inilah yang dimaksud dalam hadis Ata ibu minazan bika la dan balahu orang yang bertaubat dari sebuah dosa maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Nabi mengatakan kaman dan balahu orang yang bertaubat itu dari suatu dosa apapun dosanya termasuk zina. Kalau dia sudah betul-betul tobat kaman dan balahu maka dia seperti orang yang nggak punya dosa bersih. Berarti pezina pun begitu ya Berkata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, fa innal mar'ata az-zaniyata la yahillu nikahuha illa ba'da taubati. Wanita pezina tidak halal dinikahi sampai dia bertaubat. Ya. Wa kadzalika az-zani, demikian juga lelaki pezina. Tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengannya kecuali sudah nampak jelas taubatnya tuh laki-laki tersebut. Iya. Bahkan ada yang memberikan syarat, gimana kita tahu dia sungguh-sungguh dalam taubatnya? Ya coba aja dites. Gitu ya. Kalau digoda masih mudah tergoda, masih melayani, ah ini belum benar taubatnya. Iya. Tapi mensyaratkan semacam ini tidak ada dalil. Ya. Cukuplah apa yang nampak dari zahirnya dia sungguh sudah sungguh-sungguh taubat. Misalnya dia tidak lagi berpakaian serono, bahkan dia menutup aurat, memakai hijab yang syar'i, i. rajin datang ke majelis taklim. Ya, menjaga kehormatan dirinya. Maka dia sudah taubat, rajin taat beribadah. Kalau sudah terpenuhi syarat yang pertama, maka harus ada syarat yang kedua yang juga harus dipenuhi. Apa itu? Kalau dia seorang wanita pezina harus dipastikan dulu bahwa rahimnya dia kosong. Rahimnya dia kosong. Ini yang diistilahkan apa? Istibra istibra. Iya. Kalau hamil gimana? Ternyata positif hamil. Boleh nggak dinikahi dalam rangka menolongnya? Nggak boleh. Kalau dia hamil tunggu sampai dia melahirkan. Kalau dia nggak hamil, tunggu satu kali haid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Alaihi Wasallam, la yahillu yu'minu billahi wal yawmil akhir ay ma'ahu ghairihi tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya di tanaman orang lain. Enggak boleh menyiram menyiramkan airnya di tanaman orang lain yaitu mendatangi wanita yang sedang hamil itu maknanya ini hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al Albani -al rahimahullahu taala iya adapun kalau tidak hamil ya tadi istibra indahnya satu kali haid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tawanan-tawanan authas. La tu ta'amilun hatta tada'a wa la ghairu zati hamlin hatta tahidha haidatan. Wanita hamil tidak boleh dijima'. Maksudnya dinikahi lalu dijima', bukan berarti kalau hamil sama suaminya nggak boleh dijima, bukan ya? Bismillah. Artinya wanita yang hamil nggak boleh dijima. Ini yani jangan dinikahi kemudian konsekuensi daripada nikah adalah menjimainya hatta sampai dia melahirkan. Walla ghairr zat hamlin dan wanita yang tidak hamil Istibro apa itu istibro? membuktikan rahimnya itu kosong dengan cara nunggu satu kali haid nunggu satu kali haid ya nah ini kalau dua syarat ini sudah terpenuhi barulah boleh dinikahi Jelas? Barakallah Tapi kalau kedua syarat ini Tidak terpenuhi, haram Kembali ke hukum asal Tidak boleh menikahi pezina Walaupun Maksud niatnya baik Wah untuk menutupi Aibnya dia, kasihan dia malu Untuk menutupi Aibnya di tengah masyarakat Kan bagus menutup aib orang masuk jadi pahlawan tapi nggak sesuai dengan aturan syariat ya yeah. konsekuensi dari menikahi wanita yang hamil apa nikahnya nggak sah sama saja yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menzinainya ataukah laki-laki yang lain yang ingin menolong yang katanya ingin menutupi aibnya dia di tengah masyarakat. Ini pendapat yang terkuat yang dipilih oleh para ulama Hambali dan Malikiyah karena didukung oleh dalil-dalil yang sangat gamblang. Ya. Kalau tetap nekat gimana? Seperti banyak terjadi di tengah masyarakat kita, nekat dia nikah juga. Ya. Kalau seseorang tetap nekat menikahkan putrinya yang telah berzina dalam kondisi dia hamil tanpa melakukan istibra terlebih dahulu mengosongkan rahim dan dia tahu bahwa pernikahannya seperti ini haram ya maka pernikahannya tidak sah. Kalau keduanya melakukan hubungan maka zina harus taubat taubatan nasuha dan pernikahannya harus diulang kalau sudah selesai istibra begitu ya terus anak hasil zinanya bagaimana anak hasil zinanya ya disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha al waladul firash walil ahiril hajar anak itu menjadi hak pemilik firasy yakni bagi si ibu ya dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian jadi laki-laki yang menghamilinya kalau dia bermaksud untuk menikahinya katanya untuk menutup aib dan menyelamatkan nasab maka tunggu sampai dia melahirkan kalau tidak maka anaknya itu bukan anak yang syar'i bukan anak yang sesuai dengan hukum sesuai syariat iya jadi semua hukum nasab antara keduanya nggak berlaku Ayah dan anak tidak saling mewarisi. Kalau bapaknya bapak zina, anaknya anak hasil zina. Enggak saling mewarisi, si bapak biologis tadi juga nggak wajib memberinya nafkah. Kalau anaknya perempuan, maka si bapak biologis itu bukan mahram bagi dia, ya. Kemudian tidak bisa menjadi wali nikah begitu. Tapi hanya satu, apa itu dia nggak boleh menikahi putrinya. Wah, ini sudah kebangetan. Oh, kan katanya bukan mahram. Tetap berlaku kalau dalam hal hubungan darah. Jelas ya? Demikian konsekuensi akibat perzinahan. Nah, terus anaknya dibinkannya ke siapa? ke ibunya Jangan dibinkan ke bapaknya Ini dosa besar ghairi Siapa yang mengaku Anak seseorang Sementara dia tahu bahwa itu bukan bapaknya Maka surga haram untuknya Loh kalau nggak boleh dibinkan ke bapak biologisnya ya ke ibunya ya nah karena dia nggak punya bapak yang legal dia dibinkan ke ibunya sebagaimana Nabi Isa alaihissalam dengan kekuasaan Allah Nabi Isa diciptakan tanpa ayah ya kan karena beliau tidak memiliki bapak maka Nabi Isa dibinkannya ke sang ibu dikenallah dengan sebutan apa Isa bin Maryam maka bagi anak-anak yang semisal dengan itu yang tidak punya bapak yang sah menurut syariat dibinkannya kepada ibu iya selanjutnya kata lima masyukani rahimahullah jadi itu yang keempat ya pernikahan yang diharamkan adalah menikahi pezina Selanjutnya kata beliau, wa man Qur'an bi Termasuk yang haram dinikahi adalah yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Iya. Yang ditegaskan dalam Al-Qur'an yaitu ada yang haram dinikahi selama-lamanya dan ada yang haram dinikahi hanya sementara. Siapa yang haram dinikahi selama-lamanya? Ummahatul mu'minin. Ini yang pertama, para istri Nabi. Iya. Yeah. Pengharamannya karena penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang haram dinikahi selama lamanya adalah karena mula anah. Mula anah itu saling melaknat. si suami menuduh istrinya zina dan dia nggak punya bukti si istri menolak tuduhan itu akhirnya kedua-duanya bersumpah dengan empat kali sumpah dan diantaranya mengucapkan laknat menimpa dirinya masing-masing kalau berdusta ini namanya mula'anah kalau suami istri sudah saling melakukan mula'anah dipisahkan dan nggak bisa lagi kembali selama lamanya. Itu yang dimaksud haram dinikahi lagi selama lamanya karena li'an saling melaknat. Kemudian yang ketiga yang haram dinikahi selama lamanya adalah dari sisi nasab garis keturunan ada tujuh ya ummahatukum ibu-ibu kalian wa banatukum anak-anak perempuan, perempuan kalian wa akhawatukum saudara-saudara perempuan kalian wa ammatukum saudara-saudara perempuan ayah kalian wa khalatukum saudara-saudara perempuan ibu kalian wa banatul akh anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ponakan ya banatul ukh ponakan juga ini mahram dalam artian haram dinikahi dan juga mereka nggak perlu berhijab terhadapnya ini karena nasab berarti sepupu tidak termasuk mahram ya Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah kan nasab. Ini yang berikutnya yang haram dinikahi selama-lamanya adalah karena persusuan. Karena persusuan. Sama seperti karena nasab. Si A punya anak ya tapi kodar Allah si A ini nggak bisa menyusui dibawalah anaknya yang masih bayi ini ke si B yang juga sedang menyusui lalu si B menyusui anaknya si A berarti si B adalah ibu susunya si anaknya itu Anaknya si B dengan anaknya si E, si A berarti saudara seper susuan. Dan seterusnya. Sama seperti yang tujuh tadi kita sebutkan, innahu yuhramu minal ah ma yuhramu nasab. Kata Nabi SAW. alaihi wasallam, menjadi mahramlah dari susuan segala apa yang menjadi mahram dari nasab. Jadi sama aja. Jadi bukan cuma ibu susunya, termasuk suaminya, termasuk juga bibinya dan seterusnya dari tujuh yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kelima termasuk yang haram dinikahi selama-lamanya adalah karena musaharah. Karena pernikahan. Karena sebab terjalinnya akad nikah. Siapa saja itu? wa halailu abnaikum anak apa istri dari anak kalian berarti menantu menantu ya jadi istri dari anak kalian istri dari cucu kalian begitu seterusnya semua menjadi mahram setelah akad nikah wa ummahatun nisaikum ibu mertua dan terus ke atas. Jadi ikhwan kalau ketemu ibu mertua sama seperti ibu sendiri ya. Cium tangannya, cipika cipiki. Jangan ini kok mantu kurang ajar ya. Kalau ketemu nggak mau salaman sama saya, padahal saya kan mertuanya. Oh nggak taunya dia belum ngaji. Dipikir yang jadi mahram cuma istrinya doang. Padahal ibu mertua otomatis menjadi mahram juga selamanya. Kemudian juga ibu tiri, ya ini istrinya ayah, kalau ayah punya istri yang kedua atau yang ketiga. Kata Allah Azza wa Jal, jangan kalian menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Dan yang keempat adalah yang disebut dengan robibah. Apa itu robibah? Anak bawaan si janda. Misalnya anaknya perempuan. Laki-laki menikahi seorang janda. Jandanya ini punya anak perempuan dan sudah dewasa. Ya, apakah anak bawaan istri yang baru saja dinikahi ini mahram? Jawabannya Iya. Ya. Jawabannya adalah iya. Tapi dengan syarat kalau ibunya telah digauli. Si A seorang laki-laki menikah dengan si B. Si B seorang janda punya anak C. Perempuan si C ini. Iya, Apakah si C mahram dengan si A, bapak tirinya? Mahram kalau si B, si janda yang dia baru nikahi ini sudah digauli. Iya. Tapi kalau belum digauli baru sekedar akad saja belum menjadi mahram. Jelas ya? ini yang disebutkan dalam ayat fa illam takunu dakhaltum bihinna fala alaikum istri yang telah kamu campuri ya tetapi jika kalian belum campur dengan istrimu kamu sudah ceraikan maka tidak berdosa kamu mengawininya mengawini siapa anaknya si janda itu ya jadi turun ya lebih tertarik kepada putrinya pas gitu ngelihat misal kata Allah azza wajalla tidak berdosa kalau kamu memang ingin mengawininya tapi dengan syarat apa ibunya dia belum kau gauli jelas inilah lima golongan yang haram dinikahi selama lamanya siapa saja pertama adalah para istri Nabi saw Makanya, setelah Rasulullah wafat, istri-istri Nabi kan menjanda, tapi enggak ada satupun yang nikah dengan sahabat. Setelah itu, karena haram, ya namanya saja mereka umahatul mu'minin, sebagaimana kita haram menikahi ibu kita, begitu juga menikahi mereka, Iya. Lagian Seorang perempuan Itu di akhirat akan bersama Suaminya yang terakhir Mana mau dia Korbankan Ya Di akhirat Maunya kan ingin bersama Rasulullah SAW. dan Rasulullah itu mendapatkan surga yang paling tinggi Yang disebut dengan al-wasilah Dan para istrinya juga menempati kedudukan yang sama bersama beliau alaihi salatu wassalam makanya rugi berat kalau apa rugi besar kalau mereka setelah Rasulullah wafat nikah lagi dengan laki-laki lain karena seorang perempuan di akhirat bersama suaminya yang terakhir gimana kalau suami yang kedua ternyata nggak baik ya eh, nggak akan ada yang dia dapati seperti Rasulullah makanya ini yang pertama yang haram dinikahi selama namanya adalah para istri Nabi Salallahu Wasallam. Yang kedua adalah karena apa tadi? Li'an, mula'anah. Sudah jelas tadi mula'anah ya. Suami istri saling melaknat karena salah satunya menuduh zina tanpa bukti. Dan kekeh di atas tuduhannya itu. Sampai akhirnya saling bersumpah dan saling melemparkan laknat. Maka kalau sudah seperti ini harus saling dipisah dan nggak bisa lagi kembali. Yang ketiga yang haram dinikahi selama namanya karena nasab. Ada tujuh tadi. Yang keempat karena persusuan. Dan yang kelima karena pernikahan. Adapun yang haram dinikahi sementara ada enam. Kalau tadi cuma lima, ini enam. Pertama adalah pezina. Haram dinikahinya selama dia belum bertobat. Berarti enggak selama-lamanya dong. Oh, iya, sementara. Yang kedua, ipar. Ya, dia mahram dalam artian haram dinikahi berbarengan, enggak boleh menikahi kakaknya terus adiknya juga dinikahi setelah itu. Itu kan ipar adiknya. Iya. Lu berarti mahram. Betul, tapi mahram sementara selagi kakaknya masih ada selagi kakaknya statusnya menjadi istrimu maka dia haram menikah denganmu ya tapi kalau kakaknya sudah lepas darimu entah karena perceraian atau karena meninggal dunia boleh engkau kemudian menikahi ipar makanya disebut sementara saja haram mahramnya sehingga sama ipar itu nggak boleh ya bersalaman bersentuhan iya membuka hijab di hadapan ipar tidak boleh alhamu al maut ipar itu adalah apa kebinasaan berapa banyak rusak sebuah rumah tangga karena apa selingkuh dengan ipar naudzubillah ini mahram sementara ipar yang ketiga diantara yang haram dinikahi sementara adalah perempuan yang sedang masa iddah. Iya. Wala ta'zimu 'aqdatan nikahi hatta yablugal kitabu ajalahu. Janganlah kamu berazam untuk berakad nikah sebelum habis iddah. Sementara kalau habis masa iddahnya baru boleh nikah. Yang keempat Perempuan atau yang haram dinikahi sementara adalah Perempuan yang ditalak tiga Ini juga haram dinikahi sementara Sampai kapan? Sampai dia dinikahi laki-laki lain Lalu laki-laki -laki lain itu apa Laki-laki lain itu kemudian menceraikannya Boleh suami yang pertama kembali lagi Ya, riset lagi dari nol Ya Tapi jangan diulangi lagi udah tiga kali talak terus tetap nyesel balik lagi iya kemudian yang kelima apa yang haram dinikahi sementara adalah perempuan yang sedang ihram sampai kapan sampai tahallul sampai dia tahallul bisa aja ya umroh barang nggak ketemu jamaah yang masing-masing bawa anak satu bawa anak laki-laki yang lainnya bawa anak perempuan saling cocok jodoh ketemu di situ udahlah mumpung lagi di tanah suci kita nikahkan saja boleh saja tapi nanti ini kita masih sedang ihram ya kalau kita sudah tahallul nanti kita nikahkan dan yang keenam yang haram dinikahi sementara adalah karena beda agama, alias kafir. Haram, wanita Muslimah menikahi laki-laki yang kafir. Apakah selamanya? Selama dia kafir, kalau dia masuk Islam, taubat dengan jujur, halal, gitu ya? Kecuali laki-laki Muslim. Menikahi wanita ahlul kitab Ya Boleh Wal muhsanatu minal mu'minat Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab Disitu disebutkan Diantara yang dihalalkan oleh Allah adalah Menikahi wanita Wanita yang menjaga kehormatannya Dari golongan ahlul kitab Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasara Nah Kemudian wal jam'u mar'ati wa amatiha wa Menyatukan seorang wanita dengan bibi. Ini juga enggak boleh. Mau poligami. Tapi tertarik sama bibinya si istri. Ya gak boleh. Lo kan bibinya jauh bukan iparnya lo ini. Sama saja disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23 wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antul kahul mar'atu ala ammatiha wa khalatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian menikahi seorang perempuan dan bibinya. Jadi bukan cuma sama iparnya, saudara perempuan apa saudarinya, baik kakaknya ataupun adiknya, tapi termasuk juga yang diharamkan adalah siapa? bibinya. Iya. Wa al mubah lil hurri wal abd. Dan tidak boleh beristri melebihi jumlah yang telah ditetapkan syariat. Kalau untuk orang merdeka paling banyak ya empat Enggak boleh. Ya, lebih dari empat Kalau sudah terlanjur, misalnya seperti yang dialami Qais bin Haris tadinya kafir terus masuk Islam kata Qais bin Haris aslam tua indi ini ketika aku masuk Islam aku punya istri delapan iya yeah. jadi itu hal yang wajar dan lumrah di masa dulu laki-laki itu -laki istrinya banyak Tapi karena masuk apa setelah masuk Islam, Nabi mengatakan kepadaku, ikhtar minhunna hunna arbaan, pilihlah empat saja dari kedelapan istrimu itu. Jadi yang empatnya harus dilepas. Itu konsekuensi keislaman. Ya, jangan karena kecintaannya tetap dia pertahankan kedelapan delapannya itu, enggak boleh. Begitu juga disebutkan dalam Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, an Ghailan Ibn Salamah At-Saqafi. Ghailan ketika masuk Islam, dia punya istri sepuluh. Wah, lebih banyak lagi nih. Lalu dia masuk Islam. ya Sama, dia diperintah untuk memilih empat istri saja amsik arbaan wa farik pilih empat istri dan pisah dengan yang lainnya ini untuk orang yang merdeka tapi kalau seorang budak nggak bisa empat cuma boleh dua aja ya ini dibedakan hukum ya kalau statusnya dia seorang budak boleh nggak beristrikan empat nggak cuma boleh dua kalau yang empat itu untuk orang yang merdeka statusnya bukan budak. Nah, jelas berarti nabi lebih itu kekhususan bagi beliau. Alaihi salatu wassalam yang tidak dibolehkan bagi umatnya. Kalau seorang budak menikah tanpa izin tuannya enggak sah nikahnya. Betul. Wa idha utiqatil amatu malakat amra nafsiha Wa khiyirat fi zawjiha Kalau seorang budak Dibebaskan, dia berhak untuk memilih Antara tetap bersama suaminya yang berstatus budak Atau berpisah dengannya Itu terserah dia Nah Wa yajuzu faskhun nikah bil'aim Ini akan kita bahas selanjutnya pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala yaitu boleh menggugurkan pernikahan karena alasan adanya aib atau adanya cacat Iya, sampai sini dulu yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini ya dikasih tanda pembahasan berikutnya adalah sampai ucapan alimah masyaukani wa fashun nikah bil aib barakallahu Wajazakumullahu khairan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhalu. Iya. Oh, jika seorang istri belum begitu paham Islam ketika suami minta digauli suami minta digauli kebalik kali ya <laughs> dan dia menolak selama tiga tahun karena alasan bekerja sedangkan sebenarnya istri tidak mau mencari nafkah oh jadi nggak mau campur karena alasan masih kerja padahal sebenarnya nggak mau kerja tapi tidak tegas dibiarkan terus menerus apakah pernikahan tersebut cerai dengan sendirinya tanpa harus keluar kata talak tidak ya kalau disyaratkan saja tadi kita anggap pernikahannya sah Ya apalagi ini karena dibangun ketidakpahaman. Sekarang suami istri ini sudah mengenal Islam, alhamdulillah ya. Sang istri minta maaf dan ingin memperbaiki diri. Suami mengiyakan namun masih tidak berminat dengan istrinya. Oh. Ilfil kali ya. Apakah status pernikahan mereka secara agama? Ya sah. Kalau mereka menjalin rumah tangga dengan akad yang syar'i ya namun kondisi yang terjadi selama tiga tahun itu nggak baik ya tinggal PR-nya buat si istri bagaimana untuk menarik si suami agar apa lebih cinta dan sayang kepadanya kalau sampai batas waktu empat bulan dia tetap nggak mau juga menggauli istrinya si istri punya hak untuk mengajukan hulu ya, beri dia pilihan antara menggaulinya atau ceraikan karena haknya istri bukan hanya mendapatkan nafkah lahir tapi juga nafkah batin ya nah wallahu alam bisawab jelas ya jadi kembali kepada sang istri kalau ternyata si suami enggan menggaulinya ya perlu diperiksa ini si suami barangkali ada gangguan atau karena dia punya istri yang lain sehingga bisa dilampiaskan ke istri yang satunya tapi ini zalim Ya, kalau dia nggak punya istri yang lain kok bisa? Ya, nggak tertarik dengan istrinya dan tidak memenuhi kebutuhan biologisnya. Barangkali dia berpenyakit atau ada gangguan kesehatan dibantu untuk menyelesaikannya. Wallahu ala. Yang jelas status pernikahannya tetap sah sebagai suami istri. Suami saya jarang salat lima waktu. Saya juga pernah melihat chat suami saya dengan teman perempuannya yang terlihat dekat. Saya sudah sering menasihatinya, tapi dia sering marah-marah. Bahkan chat WA dan telepon saya sering diblok. Bagaimana cara yang baik untuk mengingatkannya? Cara yang baik untuk mengingatkannya, temui orang yang dipandang oleh suami Anda yang didengar ucapannya minta agar dia menasihati suami Anda. Ya. Dan Anda bersabar di atas perilaku suami yang seperti ini. Karena bersabar, tetap bersamanya apalagi kalau sudah punya anak. Mungkin itu maslahatnya lebih besar. Kezaliman yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia perbuat, dia sendiri yang menanggungnya. Kalau Anda tetap bersama dia, mungkin lebih besar maslahatnya daripada diceraikan. Apalagi sekarang persaingannya ketat. Yang gadis aja banyak yang belum laku, misal. Saya statusnya janda terus anak banyak. Iya, gimana nanti kalau diceraikan dia? Apakah dapat pengganti yang lebih baik? Belum tentu juga dapat yang lebih baik dari yang sekarang. Ya. Kalau yang dimaksud jarang sarat lima waktu, Ya berarti dia orang yang fasik. Kalau nggak sholat sama sekali, nah inilah yang otomatis anda harus meninggalkannya. Karena orang yang meninggalkan sholat menurut pendapat terkuat adalah kafir. Iya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki hubungan antum semuanya. Nah, barakallahu fiikum. Ya, ada lagi? ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. enggak punya wudhu Jemaah, rahimani wa rahimakumullah bersentuhan lawan jenis hukum asalnya adalah haram ya kecuali dengan yang jelas mahramnya iya dan diancam dengan ancaman yang keras seseorang ditusuk dengan besi di kepalanya itu masih lebih ringan dibandingkan dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Iya, jadi hindari. Kalau tersentuh dengan lawan jenis, apakah membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Kalau dari sisi apakah membatalkan wudhu? Jawabannya tidak membatalkan wudhu. Iya. Baik itu sentuhan dengan mahram ataupun yang bukan mahram. Jadi dari sisi dua sisi ya, Sisi pertama, hukum bersentuhan lawan jenis itu haram. Tapi kalau terjadi sentuhan tanpa ada unsur kesengajaan, apakah membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bersentuhan lawan jenis itu membatalkan wudhu. Adapun yang dimaksud dalam ayat Aula mastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan, ya maka yang dimaksud adalah aljima bukan sekadar sentuhan kulit dengan kulit. Al-Qur'an adalah bahasa yang santun. Ya. Sebagaimana Nabi apa kisah Maryam ketika diberi kabar bahwa dia akan hamil dan mempunyai anak, dia berkata, "Bagaimana mungkin saya hamil sedangkan saya nggak pernah disentuh oleh seorang laki-laki?" Apa yang dimaksud disentuh di sini? Dijimai. Begitu ya. Nah, untuk jawaban yang kedua itu butuh jawaban khusus ya, barakallah. Terakhir sampai setengah 12 ya kajian kita. Yang menyadari terjadinya kecelakaan dia harus berobat. Memperbaiki kecelakaan itu agar tidak terus-menerus di atas penderitaan. Ya, setelah dia paham bahwa ini adalah pernikahan yang tidak sah, dia ulangi akad nikahnya setelah si perempuan ini melahirkan. Iya. Dia nikah ulang setelah si perempuan melahirkan supaya hubungan selanjutnya menjadi halal. Lalu bagaimana anak yang dihasilkan? Tadi kita sudah jelaskan itu anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada sang ayah biologis. Kalau ternyata dia perempuan, bagaimana nanti nikahnya? Dinikahkan oleh wali amr pemerintah, oleh waq, ya. Nah, karena Nabi saw mengatakan bahwa apa? As-sultan uh, waliu manna lahu penguasa adalah wali untuk perempuan yang tidak memiliki wali jadi nanti kalau nikah gimana nih anak perempuannya ya bukan ayahnya bukan ayah biologisnya tapi wali hakim dalam hal ini dengar kita adalah KUA gitu ya jelas barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan naktafi bihadal miqdar wa sallallahu salam muhammad walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته